disampaikan para peserta ini memang saya melihatnya banyak kejanggalan. Masa ketik NIK keluar namanya lain. Dan kejanggalan dalam proses pemeriksaan perangkat itu. Jadi saya tidak mewakili siapapun dalam mengadukan ini. Bukan peserta, bukan perangkat, bukan panitia pelaksana. Karena saya menemukan pelanggaran dan kejanggalan, saya melaporkan ke Pak Mas An selaku Ketua DPRD. Kenapa saya tidak melaporkan yang lain? Karena saya masih merasa punya wakil rakyat. Nah, dengan aduan saya ke DPRD ini semoga ditindaklanjuti. Semua stakeholder yang melakukan pengisian perangkat itu bisa diundang untuk dimintai klarifikasi dan diinterview di mana ada kejanggalan-kejanggalan yang telah banyak kita ketahui selama masa pengisian perangkat ini. Dari mulai peserta yang tidak hadir tapi dapat nilai, ada peserta yang hadir tidak dapat nilai, yang seharusnya dalam perjanjian kerjasama itu harus real time, ternyata masih nunggu 2 jam. Dan semua itu ada nanti surat aduan saya bisa kita berikan. Jadi saya tidak mewakili siapapun, tapi saya mewakili warga Kudus. Silakan untuk acara ini tadi ada apa sih Pak? Ini dari peserta tes pengisian perangkat desa wajib ke DPR. Nah, kebetulan ini kan sudah selesai jam kantor, maka saya terima di sini di kantor fraksi dari hasil yang disampaikan para peserta ini memang saya melihatnya banyak kejanggalan. Masa ketik NIK keluar namanya lain, ini kan ada yang tidak hadir mendapatkan nilai berubah-ubah. Nah, ini yang tentunya menurut kami ya banyak kejanggalan, maka saya sudah mengagendakan untuk mengundang. Rencana saya hari Rabu, rencana, tapi nanti akan kami konfirmasi ke UPAT biar nanti bisa kapan bisanya, biar nanti kami bisa memfasilitasi
apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang proses pengisian pangkat desa. Dan tentunya kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang memang merasa ini dirugikan dalam proses pengisian perangkat desa ini, yang kami silakan untuk berkomunikasi dengan kami biar kami nanti semakin banyak masukan dari masyarakat terkait dengan proses ini, biar kita nanti tahu persoalannya di mana. Jadi kita kan tidak bisa menduga-duga apakah proses ini salah dan lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita perlu mendengar dari satu sisi bahwa proses itu bermasalah terkait dengan hasil dan lain sebagainya. Ini yang tentunya nanti akan kita mintakan keterangan dari pihak yang ketiga dari kontrol. Total ada berapa pengaduan sampai saat ini, Pak? Banyak sih, kami di ruangan atas sudah banyak yang mengajukan ke saya, dan tentunya nanti akan kami undang dari pihak-pihak yang ada biar nanti proses apa persoalannya bisa segera terukur. Kalau untuk seleksi ulang peluangnya gimana, Pak? Belum tahu, nanti kan dari hasil klarifikasi. Tentunya kan yang menentukan ulang atau tidak, saya akan perlu koordinasi dulu dengan PMD yang menentukan. Kalau ini misalnya ada satu kesalahan sistem dan lain sebagainya, cara menyelesaikannya bagaimana? Itu kan harus nanti dari pihak OPD teknis yang tentunya akan mengetahui tentang persoalan.